Halo sahabat satwa, sebelum kita mulai videonya, saya kasih waktu buat kalian men-subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi secara gratis video-video lanjutan dari dunia satwa. Terima kasih sahabat satwa. Halo sahabat satwa, kembali lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini saya berkesempatan mampir ke rumahnya Om Irfan Hakim. Mau tahu koleksinya Om Irfan Hakim apa aja? Dan gimana sih cara Om Irfan Hakim merawat hewan-hewannya segitu banyaknya? Yuk, kita langsung tanya aja ke Om Irfan Hakimnya. Saya siap-siap dulu berangkat ke Om Irfan Hakim. Oke? Pantengin terus channel Dunia Satwa. Terima kasih sahabat satwa. Om, pelihara kura-kura ini banyak nih. Ini pelihara berapa tahun ya? Yang Aldabra itu dari udah hampir 9 tahunan lah peliharanya. 9 tahun? Iya, dari segede satu sini doang. Dari segede gitu saya udah besar. Kalau ini sih datang udah gede. Ini si Panu. Ini namanya siapa, Om? Enggak kasih nama. Oh, enggak dikasih nama. Pernah kasih nama tapi lupa. Itu, nah ini jantannya satu, kosong kata, betinanya ada tiga. Nah, tempat bertelurnya sini nih. Hanya kura-kura bertelur dulu. Nah, ini tempat bertelurnya. Ini kenapa dijagain gini? Karena si jantannya suka kesini juga, ikut acak-acakin juga. Kemarin tempat bertelur juga sih udah 50 butir. Banyak banget. Mudah-mudahan menetas lagi. Kita tahu. Amin, amin, amin. Kita lihat kura-kuranya nih. Gede-gede banget. Om, berarti ini segede gini nggak perlu waktu butuh puluhan tahun ya, Om? Tergantung pemeliharaan, tergantung juga lingkungan juga. Tapi ya cukup lambat tapi pasti kalau gini. Sebenarnya gini, Om, kalau misalnya untuk pemula, rekomendasi banget mana sih, Om, antara sulcata ataupun kura-kura jenis darat lainnya yang... Sulcata itu termasuk... Ya, pelihara kura-kura darat itu sebetulnya relatif sama. Dia perlu cahaya matahari, perlu hangat juga, tapi perlu air juga, itu air buat dia berendam dan minum juga. Tapi kenapa sulcata recommended? Karena dia pertumbuhannya cukup cepat. Jadi kalau yang buat pemula, newbie itu jadi nggak terlalu kesel, itu nggak sampai bosen duluan gitu, karena gedenya cukup cepat. Tapi kalau ada bra, yata, yang lainnya lama banget. Jadi kalau nggak hobi-hobi banget ya keburu bosan. Ini fungsinya lampu, ini kan saya lihat ada beberapa lampu ya. Fungsinya untuk apa sih, Om? Jadi pernah gue punya kura-kura, terus udah gitu karena suhu udara Indonesia tuh kan kalau hujan banget, jadi mereka akhirnya flu dan mati akhirnya. Salah satu triknya dengan menggunakan ini cukup panas. Ini hampir 24 jam si lampu ini terus-terusan siang malam. Berarti
kalau misalnya saya kan tinggal bukan di Indonesia om, tapi di Bekasi. Bekasi kebetulan panas om. Katanya udah beda planet nih Bekasi nih, berarti nya sama aja. Karena kalau musim hujan juga. Oh hujan juga. Banjir juga kan tuh. Bener om. Tapi yang harus dilihat ini ya areanya cukup luas lagi. Jadi kalau masih kecil pun di areanya harus didesain kayak ini nih. Area ini area hangat. Ada area hangat, ada yang nggak kena lampu, jadi dia bisa milih ketika dia memerlukan lampu hangat ya kayak ini nih. Dia mendekat terus. Ketika udah cukup dia menjauh. Jadi ya. Betul. Terus kalau air sih, kalau kita sih hampir 24 jam airnya, tapi cepet diganti-ganti juga. Terus makanannya nih om, habis berapa karung nih om? Ini makanannya pagi dan sore. Biasanya sih dia rumput kan, kadang-kadang kalau pagi-pagi juga lepasin juga sambil berjemur sambil makan rumput juga. Jadi ini pemotongan rumput alami. Terus selain itu juga sayur-sayuran dia kasih juga. Ya lumayan lah karena ukurannya juga oleh jumbo, jadi makanannya juga cukup banyak. Berarti nya mantap nih koleksinya Amir Panakim. Lihat kan kerawat hewannya gede-gede, bodinya juga bagus-bagus. Ini bagus banget ya bentuknya. Ya tapi ini sebenarnya ada piramiding sedikit tapi lumayan lah. Tapi nanti piramiding harusnya sini lurus. Kalau yang di alam itu bisa lurus, tapi kalau segini sih masih wajar. Kan soalnya saya yang sering lihat kalau misalnya jenis kura-kura darat, katanya ada yang bentuk temburungnya itu cacat lah karena perawatan segala macam itu keperawatan ya. Ya sebetulnya dia kayak piramiding itu salah satunya adalah kurang gerak juga, jadi kayak kalau kita lemak lah istilahnya. Tapi ini sebetulnya by the time ini bisa lurus kembali kalau dia geraknya cukup dan lain-lain. Dan makanannya juga diperhatikan. Tapi segini sih masih wajar kalau segini. Berarti bukan menjadi masalah yang umum banget ya? Iya. Ih, gerak dia. Mantap. Oke deh om, terima kasih om buat liputannya mengenai kura-kura darat. Oke. Satu-satu lah, pokoknya wajib ditiru perawatan seperti ini. Baik dari kandang, segi pakan, ataupun perawatan hewannya. Om Irfan Hakim juga sering banget check up ya om dokter yang sini om. Ya ada dokter visit minimal sebulan sekali. Kalau ada kasus-kasus tertentu ya kita juga harus langsung larikan ke dokter hewan terdekat. Berarti nya wajib banget dipersiapkan segala macamnya. Oke Dunia Satwa, sekian liputan saya mengenai kura-kura darat dengan Om Irfan Hakim. Jadinya yang rekomen buat para Dunia Satwa, sahabat satwa yang memelihara kura-kura darat. Jenisnya kura-kura darat, jenisnya adalah kura-kura sulcata. Oke sekian, terima kasih. Dadah. Total telur 5 buah ya. 25 mah 22. Oh iya. Hampir 50 telur. Sahabat satu, jangan lupa di apa? Di subscribe, like, dan share. Siap om, terima kasih sahabat satu, bye bye.